Pelayanan perorangan kita berjudul Kuasa Pelayanan Perorangan. Billy berusia 17 tahun pada saat seorang bekas petinju bayaran yang berubah menjadi penginjil. Ia datang ke kota Charlotte, daerah Caroline, nah, yang bernama Mordecai Ham. Dia seorang penginjil yang berapi-api, dan dia sering kalau lagi menginjil itu membuat KKR, dia sering tidak diterima karena terlalu, mungkin terlalu keras atau bagaimana ya, karena dia suka menunjuk orang, kau orang berdosa gitu. Jadi, tapi suatu waktu dia membuat KKR di kota Charlotte itu dengan pengunjung 5.000 orang. Sungguh banyak ya, kita belum pernah kayaknya. Dulu masih pernah kayaknya di Senayan berapa ratus. Ya, banyak juga sih dulu. Jadi di sini waktu itu adalah seorang yang datang untuk mendengarkan KKR-nya itu yang bernama Billy. Dia berusia 17 tahun. Dan dia datang setiap malam. Dan dia setiap malam datang ke KKR untuk mendengarkan pendeta Mordecai Ham ini. Suatu waktu dia dikatakan sama pendeta Mordecai ini, di sini ada orang berdosa. Tapi tangannya kayaknya menunjuk ke dia. Ke Billy. Tahu-taunya Billy enggak mau dia yang ditunjuk, dia bersembunyi di bawah di belakang seorang perempuan yang bertopi lebar, kan orang-orang sana, orang hitam, orang putih suka bertopi. Jadi, supaya jangan dilihat. Tapi dia merasa bahwa dia yang ditunjuknya. Besoknya lagi, datang lagi dia. Sama temannya. Temannya berganti-ganti terus. Diajaknya, dia udah SMA nih ya, udah umur 17 tahun. Tetapi di hari terakhir, dia datang juga dengan temannya. Dia bilang gini, kita di belakang aja, di dekat orang-orang paduan suara itu, supaya jangan kita nanti ditunjuk, karena paduan suara itu katanya di belakangnya si Pak Khotbah Mordecai Ham ini. Jadi nanti dia tidak akan ditunjuk ke belakang begini, kan nunjukkan ke depan. Jadi ternyata dia ditanya, dikatakan lagi sama Pak penginjil Mordecai ini. Di sini ada seorang orang berdosa, dan kalau yang mau bertobat diharap maju ke depan. Dia deg-degan, dia ikut-ikut nyanyi dengan suara paduan suara ini, tapi kata hatinya, saya maju aja, diajak temannya, kita maju yuk. Kata temannya itu ikut maju. Majulah mereka berdua, dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya di sini sebenarnya saya tidak tahu bahwa ini penginjilan ini, KKR ini, saya di sini tidak dituliskan bahwa ini KKR kita, tapi ini orang Kristen ya. Karena yang menjadi si Billy yang berumur 17 tahun ini adalah, setahu saya, adalah penginjil, di sini ditulis adalah Billy Graham. Penginjil Kristen yang terkenal di dunia loh ya, sampai bukunya juga. Dan maksud saya di sini bahwa kalau memang kuasa Tuhan itu sudah bekerja, apapun katanya, kita tidak bisa menolaknya. Karena seperti si Billy ini, cuman sebetulnya dia tidak sembunyi-sembunyinya dia, dari keluarganya pun sembunyi-sembunyi dia mau datang ke KKR. Di situ pun cuman ngeliat-liat, pingin, namanya juga kita mungkin anak-anak muda, ayo yuk, rame-rame, lihat, dengar-dengar aja, gitu. Tahu-tahu tergerak hatinya, dan dari situlah Billy Graham ini, si Billy ini, jadi terkenal, jadi penginjil terkenal di dunia, yang namanya Billy Graham.
Jadi kalau kita yang di sini ditekankan, kalau hati kita sudah tergerak untuk menyerahkan diri, kalau kita mendengarkan penginjil-penginjil di KKR kita, jangan kita menolak panggilan hati kita itu, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan Tuhan berikan kita kepintaran atau apapun itu, untuk talenta, bahwa banyak Tuhan pergunakan untuk menjadi penginjil-penginjil terkenal. Terima kasih.